Okay, untuk law kedua untuk indices, okay, ini contoh yang pertama yang akan kita perhatikan, C power of 6 divided by C power of 3. Okay, terlebih dahulu kita tengok ada chunk base untuk soalan ini sama. Yes, base dia adalah sama, base dia adalah base C. Okay, so kalau kita tengok pada law, okay, this is supposed to be kalau A power of M over A power of N supposed to be exponent untuk persamaan ini. Kalau kita lakukan division nanti, dia sepatutnya kita akan tolakkan. Okay, sama untuk A, C power of 6 divided by C power of, so power dia 6 ini kita akan tolakkan dengan contoh ini juga merupakan division. Perbezaan dia adalah hanyalah pada bahagian notation ini, operation dia. Ini juga boleh ditulis sebagai T power of 6 over T. Okay, so kalau you tengok dekat sini, T power of 6 divide by T, T this one, yang ini actually dia adalah T power of 1. T power of 1 normally kita apa jual nilai power of 1 biasanya kita tulis sebagai nombor itu sendiri. Okay, kita bagi contoh dekat sini 2. 2 ini sebenarnya adalah 2 kuasa 1. Say for example X, X sebenarnya adalah X power of 1. Okay, so apa kita buat, because dia adalah division, tolak power sama ini, tolakkan dengan 1 B power of 4 D power of 5. Okay, contoh lain untuk law yang kedua untuk indices. Okay, sebagai contoh M, okay, M divide by M power of 2, okay, bracket, dividekan lagi dengan M power of 3. Okay, M di sini bermaksud M power of 1. Okay, so ianya operasi ini terbahagi kepada dua. Yang pertama kita selesaikan yang di dalam bracket terlebih dulu, kemudian baru kita selesaikan keseluruhan persamaan. Ini adalah division. Kalau kita nak tukar bentuk A ini ke dalam bentuk this one, boleh. Contoh, tukar bentuk dia kepada M divide by M power of 2, kita dividekan lagi dengan M power of 3, benda yang sama. Okay, so M power of 1 divide by M power of 2, so kita apa yang akan kita lakukan, kita akan subtract dia punya power, kemudian barulah kita teruskan dengan operasi yang seterusnya. Okay, subtractkan dengan 3. So kita akan buat satu-satu untuk persamaan yang ini. Okay, so first of all kita akan buat yang dekat dalam bracket, M power of 1 tolakkan dengan 2 because division, so kita kena buat subtraction terlebih dahulu. Right, so nanti kita akan selesaikan yang ini. So yang ini akan jadi M power of negative 1 divide by M power of 3. Division juga kita akan lakukan subtraction pada power. Okay, M power of 1 tolakkan dengan M power of 3. So apa yang akan kita dapat adalah, okay, M power of negative 2. Ini adalah jawapan akhir. Soalan yang seterusnya adalah 4 power 5 divided by 4 power of 3. Okay, division bermaksud kita akan lakukan subtraction ke atas power. Okay,
handphone anda. Okey. Kembali pada rumus. Rumus menunjukkan kalau A power of M divide by A power of N. So, power dia untuk division dia ini, kita lihat dalam case yang sama, M kena tolakkan dengan N. Sama seperti case untuk soalan yang ini. So, maksud dia sekarang 4 power 5 tolakkan dengan 3. Kenapa kita boleh buat? Because base dia adalah sama. So, it's equal to 4 power of 2. Kalau kita selesaikan, tekan calculator, persamaan ini is equal to B. Jawapan dia adalah 16. Okay, soalan yang ini juga merujuk kepada law of exponent yang pertama, yang kedua. Okay, 7 power of 7 divided by 7 power of 3. Dengan kata lain, kalau kita tulis untuk persamaan ini, kalau kita merujuk pada rumus, ianya juga boleh tulis sebagai 7 power of 7 divided by 7 power of 3. Setiap kali kita lakukan division, power dia, alright, atau exponent dia, kita akan lakukan subtraction. Kenapa kita boleh buat? Sekali lagi diulang, because base dia adalah sama. Persamaan ini akan jadi 7 kuasa 7 tolakkan dengan 3. So, kita akan dapat 7 kuasa 4. Bila ditekan calculator, jawapan akhir yang sepatutnya kita dapat adalah 2404.